Hasil perempat final, Japan Open 2024, hari Jumat, 23 Agustus. Di perempat final ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di babak semifinal ganda putra, Fikri Daniel masih akan menunggu lawan antara Man Weichong, Kai Wunti, atau Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di perempat final tunggal putra, Si Yuki berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 10-21, 21-9, dan 21-11 dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putra lainnya, Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Zuwei, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 16 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putra, Si Yuki akan melawan Alex Lanier. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Kodai Naraoka akan melawan Chou Tin Chen. Rekor pertemuan 0-4 untuk keunggulan Chou Tin Chen. Di perempat final tunggal putri, Tai Zhu Ying berhasil mengalahkan pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Supanida Katethong berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putri, Tai Zhu Ying akan melawan Busanan Ong Bam Rungphan. Rekor pertemuan 17-3 untuk keunggulan Tai Zhu Ying. Sementara itu, Supanida Katethong akan melawan pemenang antara Han Yu atau Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh E Wei, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pai Wampran, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya, di babak semifinal ganda campuran, Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan pemenang antara Yuta Watanabe, Arisa Higashino, atau Yang Po Suan, Hu Lingfang. Sementara itu, Cheng Xing, Zhang Qi, akan melawan sesama ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Berikut adalah hasil perempat final Japan Open 2024 selengkapnya. Di perempat final tunggal putra, Alex Lanier berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 49 menit. Di partai ke-8 lapangan 1, ganda putra Indonesia, Fajar Rian, akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 8-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan di partai ke-10 lapangan 1, ganda putra Indonesia, Leo Bagas, akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Rekor pertemuan, 0-0.